Langsung kita cocol. Pedasnya nampol ini. Cocol di sambal. Ini guys. Hai guys, kita hari ini akan masak sambal terasi spesial ala aku nih guys ya. Dan juga kita nanti akan ada menu ikan goreng. Biasa ini cuma pakai garam dan lada aja gorengnya, gampang banget ya. Oke, untuk sambalnya kita siapin dulu ada cabai rawit, cabai setan, cabai keriting dan juga tomat nih guys. Nah ini yang perlu direbus ya. Tapi nanti tomatnya akan kita masukkan setelah 2 menit sebelum kita angkat, baru kita masukkan tomatnya biar matangnya pas. Nah untuk terasi dan bawang merahnya itu kita bakar aja ya guys. Bakarnya pakai aluminium foil yang kayak gini aja. Ini kita bakarnya di kompor aja guys. Nah kalau semuanya bahan yang tadi udah direbus dan sudah dibakar, kita langsung masukin aja ke cobek dan kita giling ya guys. Jadi untuk sambal terasi itu wajib banget tidak pakai blender, tapi harus pakai cobek biar lebih enak. Ini kita langsung tambahin aja garam dan juga penyedap rasanya ya guys ya. Oke, kita giling sampai halus, kita ratakan, kita tes rasa. Kalau misalnya sudah pas sesuai selera, udah gitu aja, gampang banget kan. Nah ini dia hasil resep kita hari ini. Ada ikan goreng, nanti akan dicocol di sambal terasi yang super enak ini guys. Oke, selamat menikmati, makan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Badas Karibo. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan makan siang lagi nih. Makanan sederhana sekali ya. Hari ini kita ada ikan goreng. Ini ada 2 ekor ikan goreng ya. Terus juga ada petai mentah, wortel mentah, ada kacang panjang, ada sawi putih dan juga ada sawi hijau ya. Ada terung ungu mentah juga nih guys. Oke, sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai, jangan lupa cuci tangan. Oh ya teman-teman semua, sayuran-sayuran mentah yang selama ini saya makan itu selalu saya cuci terlebih dahulu ya, dengan menggunakan air garam. Oke, langsung aja kita hajar nih guys. Yang mana dulu nih, kita cobain ikan goreng dulu kali ya. Kita makan ikan goreng nih guys sama sambal, cocolin sambal yang kita buat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pedasnya nampol ini karena pakai cabai setan. Ini terongnya panjang sekali guys. Langsung kita cocol. Ini guys. Dan selalu ada petai. Sawi hijau. Cocol di sambal. Hmm.
petai. Kejar-kejaran sama lalat. Sambalnya pedes. Ikan goreng. Nikmat sekali, guys. Sawi putih, guys. Kita kupas dulu, guys, semuanya. Oke. Petai habis. Wow. Pedas sekali. Tapi enak. Sawi hijau. Mm-hmm.
Wortel. Kepala ikan, guys. Terakhir. Habis, guys. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini. Dan akhirnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.